السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوه الا بالله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم كتب او يكتب اباد الابدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ناوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكره والتذكير والافاده والاستفاده والحث على التمسك بكتاب الله وسنه رسوله والدعاء الى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. من عنده سيدة خديجه رضي الله تعالى عنها فقد كانت السيدة خديجه خديجه تروح عن قلبه الهموم وتذهب عن صدره الأحزان بما لها من كياسة وفتنة وبما وهب الله وهبها الله من رفق ولين على أنها رضي الله عنها لم تسلم من أذى الكفار ولم تنجو من شرور المشركين بل lagadnalat min anatihim haddaha wa akhadat min syurudihim nasibaha Sayyidah Khadijah di pertemuan kemarin disebutkan oleh Imam Ibn Ishaq bahwa tidaklah Rasulullah itu mendengarkan sesuatu yang tidak menyenangkannya kecuali Sayyidah Khadijah selalu memberikan semangat baru, menguatkan, meringankan bebannya dan mempercayai apa yang diucapkannya serta membuat masalah atau urusan yang ada di pada Rasulullah dari urusan kaum Quraisy menjadikan ringan enteng. Lah, di masa hidupnya Sayyidah Khadijah selalu angal bihil humum. Menghilangkan dari hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kegundahan, kesumpekan dan menghilangkan kesedihan di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan apa yang beliau miliki dari kecerdasan serta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari lemah lembut santun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu semestinya memang yang dilakukan oleh istri kepada suaminya. Setelah mendapatkan masalah di luar, berat, susah, ketika pulang ke rumah, istri memberikan support baru, kesenangan baru, sehingga menghilangkan kegundahan dalam hati, keresahan dalam hati. Kesedihan dalam hati suami itu ketika di rumah akan menjadi senang, sehingga ibarat HP yang telah dipakai dengan lama panas pulang mendapatkan uh, support baru dari istri, seperti didinginkan di ulang penuh lagi, sehingga keluar lagi itu penuh dengan semangat dakwah kepada Allah Subhanahu ta'ala Itu yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha Lah Sayyidah Khadijah bisa melakukan hal tersebut Karena beliau memiliki kecerdasan Yang tidak dimiliki oleh perempuan di zamannya Benar-benar peka terhadap Rasulullah SAW Alaihi Wasallam dan cara yang digunakan lembut halus kalau kita pulang istri ngomel, wis di jawabku be mulai tambah ngomel. Kuku kau kan ngamuk tu akhirnya, mencurang tu. Adalah semestinya perkara yang di luar ketika pulang kita hilangkan, perkara yang di rumah ketika kita keluar kita hilangkan. Jangan yang di rumah dibawa keluar, yang di luar dibawa ke rumah rusak. Lah Rasulullah itu ketika menyampaikan ditolak didustakan itu pulang membawa kesedihan dan kegundahan bukan karena nggak mendapatkan apa eh, yang mau mengikutinya nggak tapi yang membuat resah dan gundah Rasulullah ini tidak bisa menyelamatkan orang dari nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala lah yang membuat hilang kegundahan itu sehingga punya semangat baru untuk tetap mengajak mereka ke dalam Islam yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Kalau istri istri kita kan enggak pulang itu yang ditanya eh, itu urusan yang ada di rumah nantinya. Wis itu abrasi. Guloe iki wis sumpek-sumpek nek jopo balik ditakoni ngono. Wah tambah beban lagi. ini perbedaan istri kita dengan istrinya Rasulullah Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Padahal Sayyidah Khadijah sendiri lam selamin azal kufar. Tidak selamat dari gangguan orang kafir Guresh Sayyidah Khadijah juga mendapatkan gangguan tersebut. Bukan hanya Rasulullah yang mendapatkan. Lah istri kita kan ya kamelok mikir susah di rumah. Tenang, anteng, Ketika kita pulang ditambahi beban, padahal dia nggak ngerasakan susahnya. Sayyidah Khadijah ini juga ngerasakan susahnya, tapi tetap memberikan support kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walam tanjumin syururil musyrikin. Sayyidah Khadijah juga nggak selamat dari keburukan-keburukan yang dilakukan oleh orang kafir guresh orang-orang musyrik. Bal Bahkan, Sayyidah Khadijah mendapatkan dari ancaman permusuhan mereka, serta mendapatkan bagian yang besar daripada keburukan mereka, karena memang yang terdekat dengan Nabi justru mendapatkan yang paling besar. Nah, ini gambaran di dalam kehidupan kita: semakin kita di dalam kehidupan mencontoh Nabi, mendekatkan diri kepada Nabi otomatis gangguan, keburukan yang datang kepada kita semakin besar. Tidak ada, tidak ada yang lain tujuannya Allah memberikan itu semuanya untuk menguji kita. Apakah tetap kita berada di jalurnya Rasulullah atau kita akan berubah mengikuti keburukan-keburukan yang ada. Tapi itulah tanda cinta butuh bukti, kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah Ingin dekat dengan Rasulullah Ya siap dengan gangguan yang didapatkan Seperti yang dirasakan oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala dari kekayaan yang sangat luar biasa habis untuk dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan gangguan yang paling berat daripada yang lain karena apa menjadi istrinya Rasulullah yang menjadi terdekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dakhalat ma'al muslimin Syekba Abi Talib Sayyidah Khadijah juga ikut Bersama orang-orang muslim yang lainnya Ke lembah Abi Talib Syekb Abi Talib Fagat abal kufar illa an yush'ilu harban hamiyala rahmata fiha Orang-orang kafir Quraisy Menolak untuk menghidupkan api peperangan menolak kecuali untuk menghidupkan api peperangan artinya mereka mau nggak mau menghidupkan api peperangan dengan apa bani Hashim dan bani Mutalib yang beriman dari bani Hashim dan bani Mutalib mereka dikucilkan Peperangan yang sangat panas, bersitegang bersih yang sangat kuat, yang tidak ada kasih sayangnya, lemah lembutnya, rahmatnya sama sekali, benar-benar kejam yang dilakukan oleh orang kafir, Quraisy kepada bani hashim dan bani muthalib, khususnya yang beriman. Karena apa? Mereka membuat perjanjian.

dhama'an yuslimu Muhammadan membuat perjanjian kepada orang kafir Quraisy untuk memutus hubungan dengan Bani Hashim sehingga tidak menjual apapun kepada mereka tidak membeli apapun dari mereka tidak menikah dengan keluarga mereka, tidak menikahkan putrinya dengan keluarga mereka. Tidak menghantarkan apapun kepada mereka pertolongan, bantuan, serta tidak mengantarkan makanan ataupun minuman. Diboykot totalitas. Biasanya itu boykot perdagangan, boykot perorangan. Ini enggak, Bani Hashim secara keseluruhan di boykot tidak ada yang boleh jual beli kepada mereka tidak boleh memberikan makanan bantuan minuman dan semisalnya hatta yamu tujuan sampai mereka mati dalam keadaan lapar mereka binasa dalam keadaan haus atau mereka menyerahkan Nabi Muhammad untuk dibunuh dan dihancurkan pilihannya dua untuk Bani Hashim antara mereka mati kelaparan dan mati kehausan atau memberikan Nabi Muhammad kepada orang kafir Quraisy untuk dibunuh. Ini perjanjian yang dilakukan oleh mereka, diboikot totalitas dan Sayyidah Khadijah termasuk orang yang ada di dalamnya. Padahal Sayyidah Khadijah bukan Bani Hashim, tapi karena menjadi istrinya Rasulullah, ikut suaminya mendapatkan kepedian yang sangat luar biasa. Walam yata ahadun min udama maka anil muafaqa ala hadis sahifah. Tidak ada satu pun dari tokoh-tokohnya orang Mekah untuk tidak setuju dengan apa namanya eh, apa lembaran yang ditulis tadi. Semuanya sepakat. Bal lagat radiyah bikulli ma fiha kubara'um wa bahkan mereka benar-benar rela dengan apa yang dilakukan oleh pembesar-pembesar mereka dari, dari tokoh-tokohnya ini semuanya sepakat dengan yang dilakukan pembesarnya atasannya atas apa yang ditulis di lembaran tersebut mereka setuju dan digantungkan lembaran itu yang menjadi tanda boykot untuk uh, Bani Hashim dan Bani Muttalib ditempelkan di Ka'bah. Yang menunjukkan bahwa benar-benar mereka berbuat sangat zalim dan terlalu melewati batas. Wa husira Bani Hashim wa Bani Muttalib fi wa qata'athum Quraisy hatta ajhadahumul ju' wa dhamaa واستولى عليهم اليأس والغنوط ولم ولم يفوت سيدته خديجه ان تشارك الرسول في محنته الغاسيه وان وان تغاسيه في بلائه العظيمه فوقفت الى جواره في داخل الشعب تجؤ كما يجؤ المسلمون وتغاس كما يغاسون من الويل والعذاب والبؤس والشقاء مع انها سليله مجد وربيبه نعمتين wala wala khushuna dan diboikot bani Hashim serta bani Muttalib di dalam lembah tersebut diputus oleh mereka orang-orang kafir -orang Quraisy sehingga mereka benar-benar mendapatkan kelap apa lapar yang sangat luar biasa haus yang sangat luar biasa serta sudah menyelimuti mereka rasa putus asa namun Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha tetap nggak pernah meninggalkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam ujian yang didapatkan oleh Rasulullah. Saling berbagi daripada ujian yang sangat luar biasa ini dan menemani Rasulullah di dalam syaib di dalam lembah tersebut. Beliau merasakan lapar sebagaimana orang-orang muslim merasakan lapar. beliau merasakan kesusahan, keberatan atas Ujian azab kehancuran yang didapatkan orang-orang Muslim sama-sama merasakan hal yang sama dengan orang-orang Muslim, padahal beliau adalah keturunan orang yang mulia. Orang yang diselimuti dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sebelumnya dan tidak ada perjanjian untuknya dengan kehancuran demikian. Artinya, kalau beliau nggak ikut-ikut pun keluar dari situ tidak dipermasalahkan oleh orang kafir Quraisy karena beliau bukan dari Bani Hashim dan Bani Muttalib ibarat kalau beliau keluar nggak ikut bersama mereka orang-orang Bani Hashim dan Bani muthalib beliau bisa nggak beliau tetap bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam padahal mendapatkan gangguan yang sangat luar biasa bala dan beliau sebenarnya tidak mampu sabar atas ujian yang didapatkan tersebut. Atau atau merasakan pedihnya daripada ujian tersebut. Kenapa? ala min umriha au galilan. Karena usianya sudah hampir 60 atau 60 lebih. So, kita bayangkan usia di usia 60, hampir 60 atau 60 lebih tidak diberi makan, tidak diberi minum. Tidak boleh ada yang jual beli. Tidak ada yang boleh membantu mereka. Walakinna abad illa Muhammad dan Nabiyan wa tu'azira rasulan. Tapi beliau menolak kecuali hanya untuk Membantu Rasulullah Artinya benar-benar beliau Siap merasakan kepedihan itu Walaupun di usia yang Sudah tua Hanya untuk membantu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Sebagai nabi dan sebagai suami Sebesar apapun Pengorbanan yang dirasakan Oleh Sayyidah Khadijah Tetap tujuannya hanya Rasulullah membantu dakwanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa tahun itu berjalannya? Walakadama hadal hisor sini. demi sedemikian rupa itu selama tiga tahun. Bisa kita bayangkan? Kita dijadikan satu tempat, di boykot tidak boleh ada yang mengantarkan makanan, tidak boleh ada yang mengantarkan minuman, tidak boleh ada yang memberikan kita hadiah, bantuan, santan, semisalnya. Yang kita makan, Daunan Nggak ada air minum selama tiga tahun. Kira-kira kalau kita ditawari, jangan tiga tahun, tiga hari aja. Siapa yang siap? Dari kita ini. Gak ada yang mungkin siap tiga hari nggak makan nggak minum nggak ada yang membantu kita nggak ada yang menolong kita kesiapan nggak ada sama sekali ini bani Hashim dan bani Mutalib di awal awal Rasulullah dakwah menyerukan Islam diriwayatkan kejadian ini tahun ke 6 setelah kenabian atau tahun ke 7 setelah kenabian dan dari sebab inilah beliau Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha meninggal sebab kejadiannya beliau meninggal karena apa tiga tahun yang dimakan hanya dedaunan, nggak nggak ada minuman, minum dari air yang ada di sekitarnya pun nggak mencukupi dari bani Hasyim dan bani Mutalib. Wakanat <tik> fi di masa-masa boikot tersebut beliau min agwanasi imanan orang yang keimanannya terkuat daripada yang lain. Padahal sebelum menjadi istri Rasulullah, beliau ini mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa. Ini dibalik secara totalitas nggak punya apa-apa, tidak bisa makan yang enak-enak dari sebelumnya. Tapi tetap keimanannya yang terkuat daripada umat Islam di antara mereka. Wa ashaduhum azman kegigihan yang sangat besar daripada Sayyidah Khadijah daripada yang lainnya wa akmalihim yakin wa akmalihim yakinan dan keyakinan yang paling sempurna daripada yang yang lainnya wa agrabihim ila ridwanillah dan beliau yang paling dekat kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala wa agdadihim ala tadhhiya wa asbarihim ala al bala Beliau juga termasuk orang yang paling kuat dalam berkorban untuk Rasulullah dan paling sabar daripada ujian yang didapatkan. Karena hitungannya nggak seperti orang kafir dari Bani Bashim dan Bani Muthalib yang lain. Mereka dari kecil nggak kaya seperti Sayyidah Khadijah. Hidupnya mungkin pas-pasan bahkan Abi Thalib itu pamannya Nabi serba kekurangan. Jadi wajar kalau mendapatkan ujian seperti itu ibaratnya lebih kuat daripada yang lainnya. Lah Sayyidah Khadijah dari kehidupan yang enak kehidupan yang susah mampu melewati itu dengan usia yang sudah 60 tahun lebih selama 3 tahun di boikot mampu menjalankan itu berarti kesabarannya yang lebih kuat daripada yang yang lainnya kita setiap hari bisa makan tiga kali ada orang yang setiap hari hanya bisa makan sekali. Kemudian bareng-bareng nggak -bareng boleh makan selama tiga hari. Kira-kira yang terkuat di antara kita siapa? Yang setiap hari makannya sekali. Karena apa? Mereka sudah terbiasa, terlatih dengan lapar. Sedangkan kita yang selalu makan kenyang, selalu makan enak tiga kali, nggak makan sama sekali, baru sebentar kita merasakan kelaparan. Logikanya kan demikian. Lah Sayyidah Khadijah itu gak seperti orang Bani Hasyim, Bani Muthalib yang lain. Yang Bani Hasyim dan Bani Muthalib yang lain itu kehidupannya biasa-biasa saja, bahkan ada yang kekurangan, Sayyidah Khadijah memiliki kelebihan yang lain daripada yang lain, dari segi harta, makanan dan lain sebagainya. Ketika tidak boleh makan, tidak tidak bisa makan enak selama tiga tahun, tidak bisa minum enak selama tiga tahun, harusnya kan yang paling kuat mereka ini yang Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Tapi Sayyidah Khadijah Keimanan yang sempurna Yang membuat beliau benar-benar teguh Dengan kesabaran yang didapatkan Dari ujian yang ada Nah itu Ini bisa kita contoh untuk kehidupan kita Untuk apa, apa, Kehidupan keluarga kita Bagaimana perjuangan Sayyidah Khadijah untuk mengikuti, menjalankan, menghidupkan agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan berat susah dari itulah beliau mendapatkan keistimewaan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala dari eh, apa namanya eh, dari kepastian untuk menggapai surga Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena akan menjadi putri atau ratu perempuan pada masanya. Karena itu pelajaran demikian harus kita ambil Kita fokuskan keluarga kita Sebagaimana apa yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah Untuk membantu dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadikan kita, keluarga kita, kerabat kita, teman kita Mengikuti jejaknya Sayyidah Khadijah radhiyallahu Ta'ala Anha Dalam membantu dakwahnya Rasulullah Sehingga keluarga kita, kerabat kita, diri kita dan orang-orang yang ada sekitar kita mendapatkan kemanfaatan daripada dakwah yang kita jalankan sehingga dengannya kita mendapatkan kedekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil